Abang sendiri di dalam mobil? Sendiri? Berdua. Oh, berdua. Izin. Bang, yang ditabrak motor atau mobil? Atau orang? Motor semua korbannya. Motor, mobil? Korbannya mobil, motor kecil-kecil. Oke, siap. Ada berapa kejadian tabrakan, Bang? Dari awal sampai sekarang ketangkap, Bang? Seingat Abang. Abang, dalam kondisi sadar atau di bawah alam sadar, Bang? Izin. Agak minum sedikit, Bang. Ya, di alun-alun dan ada laporan warga. Warga sekitar sini ya menyampaikan ada telepon bahwa ada mobil tabrak lari di masa ya. Langsung saya datang di sini langsung mengamankan pelaku ke pos untuk mengamankan dari masa orang banyak. Dan dari informasi yang komandan dapat sendiri ada berapa pelaku sih yang ada di dalam mobil ini? Kalau pelaku cuma tadi katanya saya interogasi pelaku tadi dua sama temennya, tapi temennya jalan itu bener banget kerang-kerang 86 saya ya, jadi dua. Terus pengakuan dari korban ke komandan apa aja? Pengakuan dari saya ya cuma dari naik mobil arah dari Siliwangi GDC langsung ke Pasar Pucung dan langsung masuk ke Jalan Muhari Jatimulya RW1 sini dan kejadian sama kejadian gini dan di masa orang banyak. Oke. Izin berarti warga yang tangkapin dan ya? Ya warga, karena warga itu ada korbannya, keserempet, termasuk keserempet motornya, termasuk ya tadi kan kenceng dia, ya kan membatik busa kenceng langsung di sini jatuh di sini. Izin kan udah ketahuan ada berapa korban ini? Kalau menurut saya yang saya data tadi ada tiga udah saya data ya. Tiga sudah motor kerusakan materi. Alhamdulillah di sini belum ada korban jiwa ya. Belum ada. Kondisi korban sekarang pada di mana dan atau dibawa ke rumah sakit seperti apa? Kalau korban nggak ada yang luka, cuma yang kerusakan saya sampaikan langsung ke Laka Polres Metro Depok.